Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Hendra, channel Anak Mojokerto. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggabungkan atau menempelkan subtitle ke video di layar HP Android dengan mudah. Dan sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk klik like, subscribe maupun komen di kolom komen di bawah video. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan aplikasi MX Player. Jadi aplikasi ini kita bisa menonton film bioskop 21 lewat HP. Caranya yaitu kita download ke running. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya. Nah, MX Player seperti itu. Kita cari video yang sudah kita download. Video 2019. Kita cari videonya. Kita cari, saya lupa nyimpannya, yaitu di video ini. Nah, di sini saya akan coba untuk menonton film terbaru, film bioskop ya, yang baru rilis kemarin. Oke, ini saya klik, saya nonton. Ini saya mulai buka video yang sudah saya download. Oke, ini ya, klik. Nah, ini sebelumnya tidak ada subtitlenya. Folder kita cari subtitle yang ada format SRT nya sesuai dengan judul yang sudah kita download. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan memberikan sedikit pencerahan kepada teman-teman semua. Ini saya ulangi, untuk tekniknya ya, kita klik titik tiga yang atas tadi, baru kita cari subtitlenya sesuai dengan judul yang sudah kita download. Sekian dengan Hendra, mudah-mudahan teknik atau tutorial kali ini bermanfaat dan sangat menginspirasi. Jika ini memberikan inspirasi bagi teman-teman, jangan lupa untuk subscribe maupun like dan komen di kolom bawah video Hendra. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.